Sekarang lanjut kelarin apa itu namanya treasure atau cache yang di lokasi ini di atas ini sekarang Storm Terror Lair. Tadi gua di sini juga sempet lihat, nah itu dia kok belum keambil ya, apa lupa apa kelewatan. Di sini ada yang belum diambil ternyata. Ken, Usagi Hakusaku. Nigasanai wa yo. Kore wa oshioki. Aduh. Udah dikasih boneka tapi ini gue. Kore de maniaimasu ne. Yo. Kena lu. Oh iya, gua ini udah level adventure rank 20 ya. Jadi, nah ini gua bikinnya sebelum event Venti, jadi gua dapat Barbara. Eh, hampir gua daily. Hihihihi, I get some Barbara. Enak ini Barbara, ngantiin petir. Terus gimana ini urutannya? Satu, dua, tiga, gini. Oke, sekarang level 15-15. Barbaranya sekalian jadi 15. Mana Barbara? Oke, nambah 1, nambah 11. Nan. 12. Ya, sama kan levelnya? Tinggal nambahin dikit. Tinggal tambahin dikit. Itu ni nattara onechan. Oh, kurang dikit. Oke, udah sama levelnya. Biar bareng naiknya lah. Oh iya, senjatanya Barbara gua belum. Senjatanya ganti. Pertama ganti Sukros. Enggak ini. Oke, terus senjatanya si siapa ini? Lisa ganti juga. Sementara pakai yang damage hydro elektro ini aja lah, hydro elektro. Terus Barbara senjatanya udah di up belum? Oh, tinggal aksen doang. Ini senjatanya udah dapat ini Favonius recharge crit rate lumayan lah. Yang lain masih jelek. Oke lah, sementara pakai yang ini, Favoniusnya di up. Pakai material. Gimana ya? Sementara pakai ini aja lah. Nice, oke. Nah, sementara gini, panahnya. Terus untuk pedang gua masih ini ya, 20. Constellation aktif. Kayaknya gua butuh ini kaca, tapi ntar aja lah. Apa sekarang ya, mumpung AR20 ini. Oke lah, kaca-kaca. Gua pengen beli kaca. Semoga dapat Noel. Ayo Noel, I need you. Thank you juga boleh, thank you. Hey. Udah di kota dulu.
Ini battle pass-nya ini nanti aja gua buka. Oke, poin gua 10 pas. Gua nyoba ke shop, soalnya yang kemarin gacha dapat Stardust ini cuma bisa beli 3, ya udahlah skip. Oke, tadi gacha ya. Klik Sucrose, Shinkyu sama Noel. Dapat apa ini kira-kira? Raven gua bukan. Gua butuhnya panah juga sih yang charger. Ya, Sucrose. Oke, gua nyoba buka gacha simulator dulu. Dapat Sucrose, it's so hard. Terus di mana tadi? Sebelum gua telusuri treasure-nya, gua gacha dulu sebentar. Oke, ini gua buka simulator simulation-nya itu. Oke, langsung buka. Ini soalnya ada sisa 3000. Kan ini 10-nya ini butuh 1600, habis dua kali lah. Oke, simulator dulu. Langsung kuning. Reset 10. Shinkyu terus ya. Ini loh. Hasilnya Shinkyu terus mesti. Waduh, Kiki reset. Oke. Sampai dapat bagus lah. Mingguan 3 karakter lah minimal. Shinkyu. Oke, tadi udah dapat Noel. Wih, dapat Kli tapi enggak reset. Wih, dapat senjata. Aduh, nggak ada dapat karakter 3 apa ini? Ini Mona, skip. Kebanyakan dapat Shinkyu sih di sini. Di simulatornya ini. Sucrose tadi juga udah dapat Sucrose. Kele. Oke, dapat 3 karakter, lumayan lah. Yuk, langsung ke gacha, real gachanya. Ayo, 3, 2, 1, go. Bintang 3 semua. Sucrose lagi cuy. Oke, lanjut lagi. Kayaknya Sucrose terus ini dapatnya.
gua reset langsung gacha ini Noel. Dapat 3 karakter kelas gacha. Holy shit, man. Noel mana Noel? Akhirnya dapat Noel. Look is this. Screenshot dulu. Wih. Berani pamer dong. Gelap ya ini screenshotnya, enggak masalah lah. Sorry ya, gua screenshot dulu. Oke oke, habis ini lanjut treasure. Ah. Bentar. Hehehe, Noel tuh 100% support lo, tanker support, DPS, gua jadiin Noel. Sucrose, salah. Look is this. Ini juga look is this. Kurang 2. Kurang 3. Oke, waktunya keliling treasure atau chest. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.